Matur nuwun tas sesarengan kalian Temanggung TV. Kanggo mengeti HUT PWRI Kabupaten Temanggung Kaping 62 dianakake adicara puncak resepsi kanthi ngusung tema Semangat Baru PWRI Berdaya Sejahtera lan Bermartabat. Mapan manggon ing pendopo Pengayoman nalikane dina Setu 27 Juli kepungkur, PWRI Kabupaten Temanggung gelar resepsi pengetan HUT Kaping 62 sing kawiwitan bubak citak tanggal 24 Juli 1962 nganti seprene tanggal 24 Juli 2024. Ganti ngusung tema Semangat Baru PWRI Berdaya, Sejahtera dan Bermartabat. Ajang tahunan iki dimeloni atusan anggota PWRI sing rawuh saka pirang-pirang kecamatan ing Tlatah Kabupaten Temanggung. Masio wis ngincik yuswa sepuh, nanging patemon iki iso dadi lantaran sinambungan silaturahmi lan rumakete anggota sing cacahe nganti 1500 uang saka 14 kecamatan. Intinya adalah memeriahkan PWRI di usia yang ke-62. Kita tampilkan di sini ada seni, kemudian dari Bapak Ketua nanti juga menghadirkan Bapak Pembina PJ Bupati untuk memberi pengarahan, dan juga Bapak Ketua DPRD, yang intinya adalah ke depan PWRI Kabupaten Temanggung bisa makin berkembang dari sisi keanggotaan maupun sisi kegiatan. Dan selama ini kegiatan kami selalu padat untuk memberi peluang para anggota agar menjadi sehat dan sejahtera. PWRI semakin aktif, kemudian juga anggotanya semakin banyak, dan aktivitasnya di dalam ikut mengabdi kepada masyarakat semakin giat. Komitmen Pak untuk berkontribusi kepada masyarakat. Komitmen kita yaitu kita bersama-sama mengadakan pertemuan-pertemuan untuk mendekatkan diri kepada masyarakat umum yang ada di daerah kabupaten. Sadurunge sajurune pengetan HUT Kaping 62 uga uwes kaleksanan pirang-pirang kegiatan liyane. 17 Juli nganakake tawur puspo, 20 Juli jalan sehat sing dimeloni 900 uang, sarto pembinaan administrasi tingkat kecamatan, lan anduman piagam penghargaan marang poro anggota PWRI sing dianggap duweni jasa gede-gedeake organisasi PWRI. Adityo Prusika, Temanggung TV.